Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Harapannya sehat semuanya ya. Wah, udah lama banget nih nggak bikin video. Dan kali ini, Ratih datang lagi untuk membawakan informasi bahwa sekarang WhatsApp sudah bisa multi akun. Yuk, kita lihat menu-menunya. Kita buka WhatsApp. WhatsApp. Kita cari di titik 3 atau opsi lainnya. Opsi lainnya tombol. Lalu cari setelan. 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 Usap ke kanan. Kode QR tombol. Tombol untuk mengalihkan atau menambah akun. Nah ini teman-teman, ada tombol untuk mengalihkan atau menambahkan akun. Kita klik. Tambah akun. Usap ke kanan lagi. Jack 62823118181130 nama pengguna dan nomor telepon dari akun yang dipilih saat ini. Nah, ini adalah akun WhatsApp yang dipakai saat ini. Terus, kalau mau menambahkan akun lagi, kita menuju ke usap kanan lagi. Tambah akun. Add account button. Let's user create an additional account. Appears after already existing account. Add account button. Kita klik. Membuat WhatsApp. Setelah di bagian ini, teman-teman tinggal login seperti kalau kita mau ke WhatsApp seperti biasanya. Masukkan nomornya saja dan setujui ketentuannya. Setuju dan lanjutkan tombol. Nah, yang kayak gini, setuju dan lanjutkan tombol. Setelah selesai semuanya, bisa deh teman-teman beralih dari akun yang pertama ini ke akun yang lainnya. Gampang kan? Tapi ini baru rilis di WhatsApp Beta versi 2.23.17.12. Semoga di updatean selanjutnya teman-teman juga sudah kebagian fitur ini ya. Oke, cukup sekian tutorial ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.